Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi, dan hari ini kita nak membincangkan satu topik yang sangat menarik, di mana hari ini kita tahu 8 Jun diisytihar sebagai Hari Lautan Sedunia, dan setiap tahun pelbagai program diadakan bagi menyambut hari tersebut di seluruh dunia, dan program ini semestinya menjurus kepada ataupun untuk kita memastikan kelestarian laut itu sendiri, Gigi. Dan antara usahanya adalah dengan penggunaan teknologi marine. Untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan seorang yang saya kira lebih dekat dengan laut, Profesor Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir, pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS UMT. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Sebutannya INOS atau INOS? INOS. 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 Ah, okey. Baik, Prof, bagi mereka yang berada dalam industri laut ataupun dunia laut hari ini, pastinya amat bermakna untuk kalian semua, khususnya rakyat Malaysia amnya. Mengapa hari-hari sebegini penting untuk diketahui umum? Terima kasih ya, Gigi dan juga Hafizi. Sebenarnya bagi pihak kita yang bekerja di laut ni, antara kelemahan yang terbesar yang kita ada adalah sebab kita duduk jauh daripada laut. Bila kita duduk jauh daripada laut, kita tak nampak kepentingan lautan. Sebenarnya lautan adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tak kisahlah kita duduk jauh daripada laut atau dekat dengan laut, seluruh kehidupan di atas muka bumi ni memerlukan lautan, sebab lautan adalah bagi 50% daripada oksigen dalam atmosfera kita ni terhasil daripada lautan. Dan lautanlah yang bertanggungjawab terhadap pelbagai aspek kehidupan, terutama sosial sebagai sumber protein. Makanan kita lebih daripada 50% protein dunia datang daripada laut. Dan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ni sebagai besar yang kerana isu perubahan iklim, pemanasan global, semuanya memberi impak pada lautan, dan kita bertanggungjawab untuk memastikan seluruh kehidupan ataupun manusia ni dia faham apa peranan yang boleh dia mainkan supaya dia boleh sama-sama untuk menyelamatkan laut. So itu antara peranan utama yang kita cuba bawa dalam setiap tahun. Sebenarnya peranan ini berlaku sepanjang masa. Kita sentiasa memastikan bahawa kita melaksanakan sesuatu untuk kita punya laut. Tapi tahun sekali macam hari-hari lain lah kan. Hari ibu, hari bapa nak ingat juga. So kita sambut Hari Lautan sebagai salah satu daripada kaedah untuk kita membawa lautan dekat dengan masyarakat dan kepada komuniti. Ya, saya suka apa yang Prof katakan, membawa laut lebih dekat kepada masyarakat, justru kita akan lebih menghargai lautan itu sendiri. Dan semestinya kalau kita lihat UMT ini memang cukup sinonim dengan bidang marine serta lautnya. Mungkin Prof dapat ceritakan kepada kita semua apa agaknya peranan yang dimainkan oleh UMT dalam menyumbang kepada usaha untuk melestarikan laut ini, Prof? Baik, sebenarnya UMT adalah antara sebuah institusi universiti awam yang berfokuskan marine. So kalau kebiasaannya antara kursus-kursus ataupun kita kata di universiti punya program-program universiti, sebagian besar program marine ni tertumpu di Universiti Malaysia Terengganu. Dan kita antara universiti yang memberi fokus kepada penyelidikan kita lebih kepada marine dan juga sains akuatik. Sebab tumpuan kita lebih kepada lautan, kita pun sebenarnya duduk di tepi laut. Dan kita telah dibangunkan dengan pelbagai teknologi dan juga kemudahan dan fasiliti sebagai sebuah institusi penyelidikan. Bukan saja untuk negara, tetapi sebenarnya di rantau Asia Tenggara dan juga Asia, kita telah main peranan yang besar. So, jadi kita sentiasa kita terlibat dalam pelbagai aspek penyelidikan. Bukan saja daripada aspek sains yang mana melibatkan biodiversiti, ekosistem, hubungan antara laut dan atmosfera, tetapi juga melibatkan pelbagai aspek lain seperti industri maritim, kita kata juga bahagiannya daripada aspek kejuruteraan, dan juga beberapa melibatkan aspek sosial dan ekonomi. So kita cover, kita dapat rangkumkan hampir keseluruhan aspek ilmu pengetahuan yang melibatkan lautan, daripada sains, teknologi sehinggalah kepada aspek masyarakat dan sosial sains. So ini antara peranan yang kita cuba mainkan dalam negara dan juga di rantau kita ni, kerana kita nak memastikan bahawa laut ni penting. Pada masa yang sama, kita melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang lebih besar, itulah cuba memahami apakah impak dia, dan juga supaya kita lebih bersedia sebagai sebuah negara dan juga sebagai nation yang sentiasa ready untuk menjawab beberapa persoalan besar dalam isu-isu yang sedang dihadapi oleh lautan. Prof ada menyentuh mengenai teknologi. Kalau Prof boleh
update kita ketika ini mengenai teknologi, apa mungkin jenis teknologi yang digunakan yang terkini dalam usaha melestarikan hidupan marin dan laut? Ada beberapa tumpuan yang utama yang kita bawa di peringkat INOT sebagai sebuah institusi di rantau Asia ni. Antaranya kita terlibat dengan pembangunan kita panggilkan sebagai Ocean Focus System. Kita telah terlibat lama dengan rakan-rakan daripada China, Jepun, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina. So kita bekerja sebagai sebuah pasukan yang besar untuk bangunkan. Sebab sebelum ni kita sentiasa biasa dengar tentang kita kata forecast, weather forecast. Weather forecast ni dah jadi norma dalam kehidupan kita. Sekarang ni ke handphone senang je kita dapat weather forecast. Tapi ocean forecast ni jarang kita lihat atau kita beri tumpuan. Sedangkan sebenarnya banyak aktiviti dan sumber ekonomi kita terbesar datang daripada lautan. Dan memahami lautan dengan menyediakan prasarana, kita kata ramalan, adalah satu perkara yang sangat penting. Dan ia sedang dibangunkan di seluruh dunia. Dan kita bertuah sebab kita dapat bersama-sama terlibat, dan kita telah bangunkan sebenarnya untuk Malaysia satu sistem ramalan untuk lautan yang boleh buat ramalan sekitar 5 hari ke depan, antaranya ramalan gelombang, ramalan arus permukaan, ramalan suhu. Ini boleh digunakan oleh pelbagai kita kata industri dan juga komuniti serta agensi-agensi kerajaan yang sangat memerlukan maklumat-maklumat ini dalam pelbagai aktiviti harian yang dilakukan, terutama sekali melibatkan pengangkutan maritim dan logistik. So itu antara sebahagian daripada apa yang kita lakukan. Pada masa yang sama, sebenarnya ada juga beberapa inovasi-inovasi yang terkini yang kita bawa di peringkat universiti. Sebagai contoh, kita ada isu hakisan pantai. Kita ada satu kumpulan penyelidik kita memberi apa kita kata solusi yang lebih sustainable, lebih mapan, iaitu kita panggil e-fence. E-fence ni kita buat satu pagar di sekitar kawasan pantai, tujuan dia untuk bagi ruang kepada tumbuhan-tumbuhan di sekitar kawasan pantai ni untuk lebih mencengkam kawasan berpasir, supaya dia akan lebih lebih stable kawasan ni, supaya dia tidak mudah terhakis. So kita guna kayu. So ini antara inovasi-inovasi yang kita cuba lakukan supaya kita dapat menyelamatkan ataupun mengurangkan impak hakisan kepada masyarakat. Pada masa yang sama, kita guna teknologi yang lebih sustainable dan melibat sama masyarakat, komuniti terhadap solusi-solusi yang berasaskan sains dan teknologi. So ini antara tujuan kita lah. Kita nak pastikan teknologi ini bukan tertumpu kepada penyelidik saja, tetapi dia melibatkan masyarakat, sebab pelaksanaan itu adalah satu perkara yang sangat penting. Dia bukan saja berlaku di peringkat sains ataupun teknologi, tapi bila nak laksana, dia kena melibatkan masyarakat supaya dia dapat berlangsung dengan lebih kita kata lebih sustainable. Prof, cakap mengenai teknologi ini, mungkin Prof dapat ulaskan sedikit. Teknologi yang digunakan pada ketika ini adalah, adakah ia dibangunkan sendiri oleh Malaysia ataupun kita menggunakan teknologi yang sedia ada? Dan bagaimana agar inovasi-inovasi ini dibuat supaya ia lebih sesuai dengan keadaan dan juga ekosistem dalam negara kita sendiri? Baik, sebenarnya inovasi-inovasi ini dia ada pelbagai jenis. Ada sebagainya kita guna pakai daripada teknologi luar. Ada sebahagiannya kita modify menjadi inovasi yang untuk kesesuaian di negara kita, dan ada sebahagiannya kita bangunkan sendiri daripada di Malaysia. Sebagai contoh yang saya sebut tadi, antara inovasi yang kita lakukan adalah kita buat kita hasilkan sistem ramalan. Ia adalah sistem yang dibangunkan secara global, tetapi kita perlu customize dia untuk kesesuaian negara kita. So itu dilaksanakan oleh penyelidik tempatan. Sebagai contoh tadi, kita ada event yang kita cuba untuk bagi satu penyelesaian kepada isu hakisan dekat kawasan-kawasan yang kurang padat kepadatan penduduk. Jadi itu adalah sebenarnya inovasi daripada penyelidik kita sendiri. Kemudian saya ambil contoh, kita sekarang ni banyak orang guna drone, kan? Sebagai contoh drone. So kita gunakan teknologi drone untuk menghasilkan teknik yang lebih berkesan untuk kita buat pemetaan biodiversity ataupun ekosistem coral, terumbu karang di kawasan laut. So ini antara yang dihasilkan sendiri oleh penyelidik kita di INOS. Kita menggunakan teknologi yang sedia ada, tapi kita buat tambah baik untuk kita hasilkan sesuatu yang bersesuaian. Sebab sebagian daripada teknologi ni, dia tak, bila kita cerita pasal laut ni, kadang-kadang dia bukan saja, dia bukan kita boleh beli dan kita guna saja. Dia memerlukan
kita customize dia untuk kesesuaian pada kepada penggunaan di tempat kita ataupun di kawasan kita. Ini antara sebenarnya yang menjadi inovasi yang dilaksanakan oleh sebahagian besar daripada penyidik kita, terutama di North dan juga di UMP secara umumnya. Dan juga mungkin apa peranan UMT dalam menghasilkan usaha baru dengan penggunaan teknologi terkini? Adakah kita nak lihat, adakah sebenarnya semua negara di dunia ini mempunyai kemahiran yang sama atau bagaimana? Saya rasa bila bercakap tentang lautan, dia ada satu keunikan yang besar. Iaitu laut ni dia tak ada sempadan. Jadi kadang-kadang sebahagian besar masalah yang dihadapi di lautan adalah masalah bersama. Kita sebagai contoh Malaysia, Indonesia ada masalah, hadapi masalah yang sama. Kadang-kadang kita punya sempadan walaupun ada sempadan dia, tapi di laut kita tak nampak sempadan tu. Impak ataupun kesan dia adalah kesan yang kita sempat tertanggung bersama. Sebagai contoh Laut China Selatan, kita kongsi sebanyak lebih daripada 10 negara. Sebagai besar isu pollution ataupun isu pencemaran adalah antara isu yang besar yang terpaksa kita selesaikan secara bersama. So sebagai contoh, terdapat juga teknologi-teknologi yang kita ketengahkan untuk kita selesaikan masalah secara bersama, antaranya macam mana kita nak mengurangkan masalah plastik. Antara isu terbesar dalam lautan sekarang ini selain daripada pemanasan global adalah pencemaran plastik, yang mana dia berlaku walaupun kalau Malaysia tak buang plastik pun, plastik itu tak ada because di negara lain pun menyumbang benda yang sama. Tapi itu adalah masalah yang kita hadapi. So kita terpaksa cari satu penyelesaian bersama. Kadang-kadang ada masa kita sebab tu institusi-institusi oceanografi di dunia ni dia banyak yang membuat kerjasama secara kolektif, sebab sebahagian daripada masalah ni masalah yang kita terpaksa hadapi secara bersama. So ini antara yang kita lakukanlah, sebab kita memang kena libatkan negara-negara lain, dan sebahagian daripada inovasi yang kita buat tu adalah kerjasama dengan negara-negara lain juga. Ya, jadi pelibatan antara negara-negara lain amat penting dalam kita nak memastikan kelestarian laut kita terus terjamin. Dan pasti yang banyak lagi kupasan kita ingin bincangkan bersama dengan Prof. Dr. Muhammad Fazil selepas ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu. Sekarang beliau boleh jimat masa dan kos, serta semua diintegrasikan pada Unify E-commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang dan jimat sehingga 50%. Jom Unify Business. They're coming. Stay hidden. When the time comes, he must be trained. Like you trained his father? I want every lowlife and bounty hunter to squeeze Kenobi. You can't escape him! Obi-Wan Kenobi. Stream sekarang di Disney Plus Hotstar. Naik taraf ke Ultrabox atau aktifkannya sekarang di astro.com.my/Disney. 1,500 ini tepat pada waktunya pada tahun 2022. Pendapatan di rumah ada 10,000 tersebut, maka itu kerajaan perlu buat sesuatu. Ramai berbelanja, berlakunya sedikit peningkatan harga barangan. Inflasi asas, semua orang merasa. Pelarian atau migran yang masuk ke Malaysia. Saya bercakap ini dari segi pandangan government, dari segi pandangan majikan, dari segi pandangan pekerja. Agenda Awan setiap hari 9 malam di Astro Awan dan Astro Go. Yang telus dan tulus bersama yang paling dipercayai. Suara Malaysia, segenap dimensi, bergema merentas platform. Seimbang, terkini, laporan khas dan eksklusif. Saksikan segmen Sinar Awani setiap hari 8 malam di saluran 501 Astro Awani.
Masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga Jiji Ahmad dalam awal ini pagi kita membincangkan sedikit mengenai teknologi marin bantu kelestarian laut sempena Hari Lautan Sedunia hari ini 8 Jun dan kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir, Pengarah Institut Oceanologi, Oceanografi dan Sekitaran UMT bersama dengan kita. Prof, kalau kita dah bincangkan sedikit mengenai penggunaan teknologi dalam kelestarian laut ini, bagaimana agak Prof melihat kepada cabaran-cabaran yang dihadapi ketika kita menggunakan teknologi ini, Prof? Saya rasa antara cabaran itu yang besar adalah sebab bila bercakap tentang lautan ini, dia teknologi lautan ini melibatkan kos yang besar. Jadi dia memang sedikit sebanyak sebenarnya kita sebagai sebuah, bukan saja negara tapi sebagai dunia sebenarnya berhadapan dengan masalah bila bekerja di laut. Dia melibatkan satu kos yang besar. Sebenarnya kita akan terkejut kalau saya katakan bahawa kita dah petakan planet marikh itu lebih lengkap berbanding dengan kita petakan kita punya lautan. So ini antara kelemahan kita lah sebagai warga dunia yang memandang, bukan memandang tetapi kurang dapat melaksanakan tanggungjawab kita untuk mengenali lautan kita dengan lebih baik berbanding kita mengenali sesuatu yang di luar daripada kita punya dunia. So itu antara cabaran terbesar. Saya ingat yang kedua, kita nak cuba tanamkan dalam, bukan saja dalam masyarakat tentang kepentingan lautan, tetapi kita nak juga industri-industri berkaitan dengan lautan ini membangun. Sekarang ini kita banyak sebut tentang blue economy. Berdasarkan kepada statistik tahun 2030 akan datang hampir 40% daripada ekonomi dunia akan bergantung kepada blue economy, yang mana ekonomi yang melibatkan lautan dan dia berkembang dengan pesat. Saya rasa ini cabaran terbesar kepada negara. Kita kena sediakan prasarana kita kena sediakan kita punya skill workers kita untuk dapat memastikan kita dapat mengambil peluang tersebut dan pada masa yang sama bersedia supaya apa yang kita laksanakan itu tidak akan merosakkan lautan kita. Saya rasa itu yang cabaran terbesar sekarang ini bila kita lihat pada tempoh 10 tahun akan datang. Prof bercakap Prof menyentuh mengenai prasarana tadi. Mungkin kalau Prof boleh ulas sedikit, adakah kita, negara kita Malaysia ni dah cukup prasarana dalam penggunaan teknologi dalam usaha kita melestarikan hidupan marin? Ya, kos itu tinggi, tapi bagaimana sebenarnya tindakan kita setakat ini, Prof? Sebenarnya dalam aspek secara global kan, kita boleh nampak sebahagian besar pemain-pemain utama dalam lautan adalah negara-negara maju. Kita boleh nampak berlaku satu jurang yang amat besar antara negara-negara besar. Sebab saya boleh kirakan sekitar 10 ke 15 negara utama ni yang mainkan peranan terhadap lautan. Negara-negara lain yang negara membangun, negara ketiga memang agak terkebelakang. Sebab macam saya sebut tadi lah, kos untuk melaksanakan ataupun untuk apply teknologi kepada lautan ni amat besar. Sebab tu negara-negara macam Malaysia, kita banyak bergantung kepada inovasi-inovasi penyelidik kita secara walaupun berskala kecil tapi mampu memberi impak secara lokal. Tapi impak global ni sebahagian besarnya dimainkan oleh negara-negara besar seperti US, Eropah, UK, Australia, Jepun, Korea dan sebagainya. So ini antara yang saya ingat cabaran yang perlu kita lihat. Kerjasama dengan negara-negara besar ini memberi peranan, memberi impak yang besar kepada negara macam kita lah. Sebab tu kita memang tidak mencukupi prasarana kita, tetapi peranan yang kita mainkan dengan bekerjasama dengan negara-negara besar ni adalah peranan yang perlu kita gunakan sebaik mungkin. Sebab tu industri-industri besar yang masuk ke dalam negara yang melibatkan lautan perlu kita manfaatkan sebaik mungkin. Terutama sekali ekonomi kita banyak bergantung kepada petroleum yang berlaku di kawasan laut lepas. Ini juga sebenarnya antara peluang yang kita boleh mainkan untuk meningkatkan sedikit sebanyak prasarana yang kita ada. Kalau cakap secara umum, tidak mencukupi dan kita sebenarnya masih jauh lagi, tetapi perlu ada satu kita kata perancangan yang kepanjang supaya kita dapat manfaatkan situasi semasa, terutama sekali dalam aspek kita boleh nampak ekonomi yang menuju ke arah lautan pada masa akan datang.
Ya, Prof, pastinya besar harapan untuk pemain-pemain industri ataupun mereka yang terlibat secara langsung dengan laut ini, pastinya harapan mereka adalah ingin memperluaskan lagi penggunaan teknologi ini. Cuma ya, kalau kita melihat kepada industri teknologi marine ini sendiri, bagaimana Prof melihat kepada kerjaya ataupun peluang pekerjaan yang boleh ditawarkan kepada anak-anak muda dan juga bagaimana agaknya kehendak ataupun kehendak industri pada ketika ini? Kalau saya boleh betul serang, memang ia tidak besar. Carrier dalam aspek marine tidak besar, tetapi dia bakal berkembang dengan pesat. Saya ingat dalam tempoh 5 ke 10 tahun akan datang. So memang ada peluangnya, tetapi perlu sebab kita kadang-kadang berkembang berdasarkan kepada dua perkara yang penting saya rasa. Yang pertama adalah industri atau ekonomi. Adakah ekonomi kita dipacu ke arah blue economy tersebut? Sekiranya ya, maka peluang itu akan berkembang dengan baik. Saya nampak ia akan bergerak ke arah itu. Dan saya nampak yang kedua, peluang yang agak besar adalah peranan kementerian-kementerian, terutama sekali dalam membuat polisi-polisi yang penting. Saya ingat antara polisi terkini adalah daripada Kementerian Alam Sekitar tentang pencemaran plastik lautan. So, bila ada polisi-polisi ini, maka industri perlu mengikuti polisi tersebut. Bila mereka perlu mengikuti polisi tersebut, mereka memerlukan kepakaran ataupun tenaga kerja yang mampu untuk membangunkan sistem dalam industri supaya mengikuti polisi tersebut. So ini antara yang perkara-perkara yang membuka pada peluang pekerjaan yang lebih besar. Saya ingat banyak beberapa, sebagai contoh di Terengganu pun kita ada enactment baru, enactment pengharaman telur penyu sebagai contoh. So ini memberi impak juga yang besar kepada industri-industri supaya lebih berhati-hati dengan impak mereka terhadap biodiversity, ekosistem marine. So ia akan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. Saya nampak ini antara satu benda yang positif terhadap industri marine. Kita agak perlahan 10 tahun sebelum ini, tetapi saya ingat pada masa yang akan datang, industri ini akan berkembang dengan lebih baik dan memerlukan lebih banyak tenaga kerja dalam sains marine. Dan Prof, usaha memelihara dan juga memulihara hidupan laut, di dalam laut ini kita lihat sangat penting dalam pembangunan global kita kerana ia juga melibatkan ekosistem terbesar di dalam alam ini. Tapi dari segi tenaga pakarnya dalam negara kita, adakah Prof melihat kita masih lagi kekurangan tenaga pakar dalam memperluaskan lagi penggunaan teknologi marine ini dalam usaha untuk melestarikan lautan itu sendiri, Prof? Saya ingat tenaga untuk pada masa macam saya sebut tadi lah, dia sebenarnya berkait rapat dengan ke arah mana kita sedang tuju. Tenaga pakar dengan kapasiti sedia ada yang kita sedang usahakan mungkin tidak mencukupi, tapi kalau kita lihat pada masa yang akan datang, kita memerlukan lebih lagi. So dengan sedia ada pun kita tak cukup, apatah lagi kalau kita punya ekonomi berkembang pesat ke arah industri-industri laut. Maka saya rasa lebih memerlukan kepada teknologi. Saya ambil contoh mudah lah. Dulu bila banyak berlaku ketika pembangunan pesat industri-industri penggalian dasar laut ya, yang melibatkan oil and gas, kita memerlukan saintis-saintis yang study pasal kita kata marine mammals, yang study pasal ikan paus, sebab pencemaran bunyi di dasar laut ni beri impak kepada mamalia marine. Sebagai contoh dolphin, sebab mereka ni bergantung banyak kepada bunyi di dasar laut. Itu dia punya signal untuk dia, kehidupan dia. So bila manusia kacau, dia akan beri impak besar pada ekosistem marine. Ya, Prof. So itu antara yang... Ya, silakan. Itu antara benda yang contoh mudah lah. Kita akan nampak banyak lagi contoh-contoh begini akan berlaku terhadap kepentingan bagaimana bila industri dah mula memberi impak kepada environment lautan, maka kita memerlukan lebih banyak pakar-pakar untuk melihat impak tersebut, adakah dia memberi impak yang besar, dan bagaimana untuk kita bersedia untuk kita kata mitigation plan terhadap impak-impak tersebut. Prof, mungkin berbaki satu minit saja lagi, Prof dapat terangkan kepada kita semua, di Malaysia ini lokasi mana agaknya perlu diberikan tumpuan dan juga perhatian yang lebih, yang mana Prof melihat mungkin di suatu kawasan itu sedang mengalami ataupun ancaman kepada kerosakan dan sebagainya, Prof? Saya boleh cakap mudah saja, tidak ada satu kawasan yang sangat spesifik. Saya rasa seluruh lautan perlu diberi tumpuan. Cuma Terengganu adalah kawasan yang terimpak disebabkan oleh
kesan hakisan yang sangat besar. So ini semua berkaitan dengan pembangunan. Saya rasa ini adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian yang lebih luas. Cuma baru-baru ni saya kongsi secara ringkas saja. Baru ni kita ada buat beach clean up. Hujung minggu dua hari lepas kita ada buat satu karnival besar-besaran. Kita panggil World Ocean Week yang diajar oleh UMT dengan kerjasama ABMM. Kita buat beach clean up, kita collect plastik sahaja hampir 100 kilogram dekat satu buah pantai. Dan sebahagian besar plastik ini adalah straw. So sebab tu kita nak katakan straw ni antara benda yang paling simple dan mudah orang guna dan mudah orang buang. Dan ia adalah sumber plastik pencemaran terbesar sekali yang kita ada dekat kawasan pantai. So ini antara contoh yang kita nak bagi gambaran. Ini satu pantai, saya rasa di seluruh Malaysia banyak lagi pantai-pantai pelancongan lain yang tercemar disebabkan oleh plastik. Saya rasa ini peranan yang perlu kita mainkan oleh seluruh warga Malaysia untuk faham bahawa ialah satu benda yang bahaya kepada ekosistem marin, dan harapnya kita dapat beri lebih banyak penjelasan dan membentuk kesedaran yang kepada masyarakat kita pada masa yang akan datang. Baik, terima kasih Profesor Dr. Mohd Fazil Mohd Ahir yang merupakan pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS UMT. Kita ucapkan terima kasih sempena dengan Hari Lawatan Sedunia ini sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada kita mengenai teknologi marine yang membantu kelestarian laut. Dan kepada anda di luar sana, kita semua ni sukakan pantai, cintakan pantai. Pastikan kita menjaga juga kebersihan pantai, elakkan membuang plastik-plastik ke dalam laut ataupun berdekatan dengan pantai itu sendiri. Ya, mungkin selepas ini kita nak beralih ke satu cerita yang menarik juga. Kisahnya mengenai bagaimana sebuah perniagaan ini bertukar daripada berniaga secara fizikal kepada dalam talian. Baik, ini cerita menarik. Seorang usahawan ini yang mana minat terhadap bidang perniagaan telah menjadikannya pemilik perniagaan saudagar kasut. Beliau terus komited meneruskan perniagaan walaupun dibadai dengan wabak COVID-19. Muhammad Iqmal Alif Mat Mustafa, anak muda ini baru berusia 28 tahun, berkongsi cerita bagaimana dia bangkit dari hanya bergelar seorang peniaga pasar malam ke saudagar kasut. Kini Muhammad Iqmal boleh berbangga kerana berjaya membuka gedung kasut import serta mempunyai hampir 20 pekerja. Masa saya sebagai seorang pelajar masa itu, of course saya tak ada modal, saya tak ada duit. Cuma apa yang saya buat adalah semangat. Dan saya mulakan apa yang ada di tangan. Saya ada motor sebiji dan sebuah motor. Kemudian saya start motor, saya pergi cari tempat yang menjual kasut. Masa itu saya belajar di utara. Utara tanah air, di Kedah. So ada part-part masa tu yang supplier kasut daripada Thailand. Okay, masa tu saya jual kasut sport pada futsal, lebih pada futsal lah. So apa yang pada masa tu, nak kata modal tu tak ada, cuma keinginan ni untuk berniaga tu besar, tinggi. Keinginan tu untuk berniaga tu sangat tinggi. Jadi apa yang saya buat adalah saya pergi jumpa dengan supplier. Saya ingat lagi nama dia Kak Pah, saya panggil Kak Pah. So apa yang saya buat pada Kak Pah, saya kata, Kak Pah, saya nak berniaga, saya tak ada duit, tapi saya nak berniaga untuk survive hidup saya. So boleh tak kalau saya ambil gambar dekat kedai Kak Pah ni setiap kasut yang ada, kemudian saya balik, saya nak post dekat Facebook. Kalau ada, saya nak, saya datang balik minggu depan. Muhammad Iqbal berkata beliau mengimport kasut dari luar negara sebelum memasarkan secara jualan atas talian ke seluruh Malaysia. Perniagaan saudagar kasutnya pulih sepenuhnya selepas PKP. Bahkan jualannya terus mencanak dengan penguasaan 90% perniagaan secara atas talian. Seringkali Muhammad Iqmal mengimport kasut dari luar negara antara 1 hingga 2 kontena bagi menampung permintaan pasaran dan peminat kasut jenis sneaker berbagai saiz bermula dari kanak-kanak hingga dewasa. Baik, laporan tadi mengakhiri Awani Pagi pada jam ini. Dengan itu, saya Jijik Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.